Jalan yang sebelum buka ini saya udah pernah jualan sayur, udah pernah terus kerja di restoran, udah pernah. Jadi memang usaha ini saya udah punya apa namanya itu ya, di tempat orang lain, kita kerja di tempat orang lain. Jadi ilmunya saya ambil dari sana. Ya memang ini ya untuk menunjang ekonomi ya. Jadi, mulainya dari tahun 83. Kita nabung, ngumpulin sedikit demi sedikit. Tadinya kan dorong juga, tadinya pakai gerobak. Nah, lama-lama kan kita bisa ngumpulin namanya modal, jadi bisa nggak langsung begini ya mas. Tadinya juga pakai gerobak, dorong, giling. Yang kedua kita mangkal di garasi mobil. Terus kemudian tahun-tahun sekian baru mulai. Kalau modal awal itu dulu sih 3 juta enggak bisa, tapi zaman dulu loh ya. Kalau sekarang ya paling minim tuh 25. Ya semuanya barang-barang. Itu kalau modalnya yang kita mampu masuk segitu tuh kecil gitu ya, enggak langsung begini. Kalau begini kan yang mahal kontrakannya. Kalau cabang sih nggak banyak, kan sini aja. Kalau cuma sini aja. Kayu manis ada, cuma anak-anak saya. Terus di pisangan ada, teman adik saya yang mamanya Ajeng ini. Kalau yang otaknya saya sendiri cuma manisnya aja. Ponakan-ponakan sendiri paling empat. Kekuatannya kita yakin dan rajin, itu kekuatan kita. Kalau modal kita bisa ibaratnya, kalau pertama itu kita bisa modal pinjam atau kerjasama bisa. Kalau kekuatannya ya itu kita harus benar-benar rajin, terus temen gitu loh kalau orang Jawa bilang. Rasa, kalau mau kayak rasa. Ya, mie, nasi, bihun, kue tiaw, capcay, terus ayam mentega, gulungan, ayam rica-rica, goreng, jadi ada menunya. Gak bisa diprediksi kalau itu, gak bisa ngitung siapa-siapa. Kalau yang beli siapa-siapa gak tahu saya ya. Soalnya semua bisa nih. Anak kecil bisa, anak muda bisa, dewasa bisa. Ya, kalau yang favoritnya pembeli itu banyakan mie goreng. Mie goreng, nasi goreng. Jadi kalau Surabaya itu, kalau nasi goreng itu kan kalau khas sana merah, kalau termasuk permintaan. Oh, dengan permintaan. Karena kan yang konsumen ini nggak selalu orang Jawa Timur, toh. Oh. Ya, 100.000 juga masuk, Pak. Yang penting ada ya, ada.